Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Janusan di channel Tuang HD. Pada video kali ini saya lagi kerja di luar, lagi garap ini. Pada video kali ini saya akan melakukan pengelasan untuk flank atau kalau di sini itu namanya ohalan, sama saja di flank ini. Nanti akan kita las di sini. Ini tadi karena kepanjangan ini dipotong, jadi kepanjangan 100 mm atau 10 cm ini dipotong. Nanti ini kita gerinda rata, lalu kita las di sini. Alas, ini ada dua, ini yang ini juga ada satu. Ini barangnya lagi di grinder. Ini nanti kita bersihkan, itu catnya juga kita bersihin. Ini setelah dipotong, ini lebih segini. Nanti kita akan pakai las argon. Untuk ampernya saya pakai di kisaran 200-an atau sekitar 202. Ini modenya mode rapid. Untuk gasnya biasa di angka kisaran 10. Untuk panjang tungsinya kita sesuaikan. Ini sekitar 6 mili. Untuk nozzle-nya saya pakai nozzle nomor 10, nomor 8, ini nomor 8. Ini nomor 7 saya ganti nomor 8 karena itu pengelasan sudut. Itu pengelasannya harus tebal juga. Jadi biar mudah saat digoyang, saya pakai nozzle nomor 8. Ini nomor 7. Saya ganti nomor 8. Standar. Oke, ini udah dilakukan pengetakan. Ini untuk selanjutnya tinggal dilakukan pengelasan karena ini lubangnya lumayan besar. Ini kawat 3,2 mm juga masuk. Ini yang pertama harus dilakukan pengelasan dasar dulu. Oke, sekarang kita lakukan pengelasan dasar. Oke, ini tadi pengelasan dasarnya udah selesai. Sekarang kita tinggal ke pengelasan utamanya. Untuk pengelasannya juga sama, nanti kita goyang seperti ini. Itu biar hasilnya
maksimal, kita goyang perlahan-lahan seperti ini. Kita pakai kawat 3,2 mili. Jadi kita pakai kawatnya itu 3,2 mili. Ini bahannya stainless, kodenya 308L. Oke, kita langsung mulai saja pengelasannya. Oke. Oke, dan ini hasilnya seperti ini. Ini udah selesai. Jadi tadi pas pengelasannya itu seperti ini. Ini harus digoyang pelan-pelan. Biar yang sebelah atas dan bawah itu rata. Dan itu pipanya itu nggak kalah. Kalau terlalu cepat dan ampernya terlalu cepat itu yang atas ini, yang sebelah sini. Sebelah sini ini pipanya biasanya kemakan atau istilahnya itu jatuh. Oke, dan ini hasilnya seperti ini. Ini pengelasan dua kali. Atau dua kali pengelasan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk pengelasan flank ini seperti ini. Kalau yang masih baru itu enak, nggak usah pakai pengelasan dasar itu juga nggak apa-apa, karena biasanya kalau yang baru itu cup-nya itu rapat. Ini karena tadi udah dipotong, jangan dipasang lagi itu, jadi cup-nya itu lebih besar, jadi harus dilakukan pengelasan dasar biar hasilnya kuat. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk pengelasan seperti ini, kita harus lihat tebal pipanya berapa. Jadi kita bisa menentukan ampernya. Kalau pipanya tebal, kita pakai amper besar nggak apa-apa. Karena itu pipanya itu nggak bakalan jebol. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kata-kata yang salah atau tata cara yang salah dalam video ini, saya mohon maaf. Karena di sini saya juga masih dalam belajar. Dan satu lagi, karena ini pengelasan di luar ruangan itu banyak faktornya, terutama yang pasti itu angin dan faktor kebersihan itu juga harus diutamakan, karena ini barangnya bukan barang baru, itu memang harus benar-benar diperhatikan untuk las argon ini. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena dukung
karena berkat dukungan dari kalian semua, channel ini bisa seperti ini. Dan semoga kedepannya bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, tentunya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar setiap saya upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan salam seniman api. Bye-bye.